Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdi alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudi wa natubu ilaihi na wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sar'a ala nahji wa sanna bisunnati wahtada bihadi wa da'a bidawati ila yaumi liqa'i rabbi amma ba'du yang kita hormati bersama senior manager Indonesia Power Adipala Bapak Iwayan Aribawa beserta Ibu Dorlan selaku ketua PIKK ya apa namanya betul ya PIKK dan juga yang kami hormati para manajer para kepala unit maupun seluruh keluarga besar, karyawan dan keluarga Indonesia Power Adipala yang kita takdimi pimpinan LAS Indonesia Power Adipala beserta seluruh jajaran dan moderator kita saat Alim Kurniawan beserta keluarga juga Seluruh hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini juga, kalau istilahnya hadirin dan hadir out, yang di dalam itu namanya hadir in, kalau di luar namanya hadir out, baik memang hari-hari ini dengan kekuatan sosial media yang semakin besar. Mewarnai dan mempengaruhi hidup kita. Begitu dahsyatnya berbagai macam berita itu mempengaruhi persepsi dan sikap kita, termasuk dalam rumah tangga. Kalau menyimak medsos, tidak ada hari tanpa berita mungkin selingkuh, tidak ada hari tanpa berita konflik rumah tangga, tidak ada hari tanpa kemudian public figure yang memutuskan untuk bercerai, berpisah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada yang namanya Mas Aris. Sejak layangan putus sampai ipar adalah maut. Nih biang keroknya Mas Aris. Sampai kemarin di Pilpres ada Mas Aris, Mas Aris gitu ya. Asin. Itu, jadi ini agak mengkhawatirkan kalau ada yang sudah nonton ipar adalah maut, layangan putus dan lain sebagainya. Artinya hari-hari ini orang merasa insecure. Hari-hari ini orang merasa overthinking. Hari-hari ini orang merasa ada yang tidak baik-baik saja di rumah tangganya karena berbagai asupan berita yang ada di sosial media yang kemudian mensemarakkan berbagai kasus. Dan bahkan sekarang trust isunya adalah kalau yang sebaik itu saja dikhianatin lelaki macam apa lagi yang harus kami percaya gitu. Kalau yang seperti itu aja diselingkuhin harus oplas kemana gitu. Sampai seperti ini. Jadi apalagi ibu-ibu di kota-kota besar itu lebih overthinking lagi karena sempat ada berita misalnya Seorang suami yang sangat mematuhi apa yang dipesankan oleh istrinya, Mas. Awas ya, jangan sampai main sama perempuan. Ternyata dia sangat patuh pada apa yang dikatakan istrinya. Dia tidak main perempuan, dia mainnya laki-laki. Ini tentu menambah berbagai macam overthinking dan insecure sampai trust isu yang terjadi. Pada berbagai rumah tangga, maka hari-hari ini saya semakin meyakini benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini berjuang untuk menjaga rumah tangga kita, mempertahankan keluarga kita adalah salah satu ibadah yang paling utama. Jadi, kalau dalam Islam itu, salah satu ibadah yang paling panjang itu pernikahan. Karena kalau sholat itu cuma dari takbir sampai salam. Kalau puasa itu hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau zakat itu ya setelah mencapai nisab dan dihitung haul. Kalau haji atau umroh itu sejak mengambil mikot berikhram, nanti diakhiri dengan tahalul. Itu kalau umroh hanya beberapa jam, haji hanya beberapa hari. Tidak lama. Tetapi yang namanya pernikahan itu adalah ibadah sejak ijab kobul diucapkan ketika seorang laki-laki mengucapkan akad nikah dengan seorang laki-laki Pak ketika seorang laki-laki mengucapkan akad nikah dengan seorang laki-laki satunya mempelai pria satunya wali dari mempelai perempuan kan laki-laki sama laki-laki dimulai sejak saat itu maka ibadah itu hanya akan berakhir setelah kematian memisahkan dan bahkan akan menyatu kembali ketika kelak. Ini relationship goal kita semua ya. Itu ketika Allah menyambut kedua pasangan itu memasuki surga dengan kalimat udhulul jannah tumbuh azwajukum tuh barun. Masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Karena kalian di dunia sudah saling berjuang untuk membahagiakan, maka kelak di surga yang membahagiakan kalian adalah Allah dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Dan di dunia, karena ini ibadah yang panjang, tentu banyak ujiannya, tentu banyak cobaannya, tentu banyak tantangannya. Dan itu adalah hal yang memang ada dalam pernikahan. Oleh karena itu, saya itu kalau membacakan cerita-cerita yang berasal dari barat kepada anak saya, itu endingnya agak saya ubah sedikit. Kan cerita-cerita seperti Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, Rapunzel, itu kan endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Itu kalau saya membacakan untuk anak saya, saya ganti menjadi pangeran dan putri menikah, kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar, hidup taat, istiqomah, wafat, husnul khotimah. Begitu. Begitu anak saya bisa membaca, dia protes. Bah kok beda ceritanya. Saya baru akan kemudian jelaskan, nak hidup di dunia ini yang namanya kebahagiaannya itu nisbi, relatif. Bahkan Kadang-kadang kesusahan, kesulitan, kekurangan, kesempitan, kehilangan itu menyempurnakan kebahagiaan kita. Itu kalau di dunia. Kalau tidak percaya tanya pada orang yang suka mendaki gunung. Ada pilihan untuk mendaki gunung di sebuah gunung di Tiongkok. Yang satu naik eskalator dari bawah nanti sampai langsung ke puncak. Yang satu jalur reguler dia harus mendaki melewati trek masuk pos 1, pos 2, pos 3. Dan kemudian yang melalui jalur reguler ini tentu punya tantangannya tersendiri. Terpeleset, keprosok, lututnya sobek, bajunya terkena duri, sampai kemudian tembus sehingga luka, berdarah. Dia mengalami kondisi kabut tebal turun, tidak bisa melihat jauh ke depan, jarak pandang hanya 50 cm, sehingga harus berhenti. Kemudian dia ketika akan memakan bekalnya, masak parafinnya nggak nyala, kompornya nggak jalan, begitu sehingga bekalnya dimakan mentah. Lalu dia tersesat dari jalur utama, kehilangan arah, lalu nanti berhasil kembali lagi. Ya, Kemudian mengalami serangan dingin sehingga harus berlindung ke tempat yang lebih aman sampai akhirnya kemudian dia tiba di puncak. Kira-kira kalau sama-sama tiba di puncak lalu antara yang naik eskalator dari bawah sampai ke atas dengan yang mengalami segala perih pedih luka dan segala tantangan tadi di atas ceritanya lebih seru yang mana? Ceritanya lebih seru yang mana? Lebih seru yang melalui jalur reguler, yang penuh tantangan, yang kemudian mengalami luka, mengalami sakit, mengalami jatuh, bisa bangun kembali, tidak menyerah, sempat tersesat, bekalnya gak bisa nyala kompor, dan lain sebagainya itu. Itu akan menjadi cerita yang lebih berharga. Karena itulah kebahagiaan di dunia itu nisbi. Kebahagiaan di dunia itu relatif. Makanya Berbagai kesusahan, kesulitan, ujian dalam kehidupan rumah tangga, kondisi-kondisi yang berat yang susah, itu insya Allah kita yakin, kita percaya, itulah yang akan menggenapkan kebahagiaan kita, menyempurnakan kegembiraan kita. Dan inilah yang memang realistis karena kita adalah dua manusia yang tidak sempurna. Para suami, bukan laki-laki sempurna, para istri, bukan perempuan sempurna. Mereka sama-sama tidak sempurna, dipersatukan dalam pernikahan untuk saling menggenapi satu sama lain. Dan ini yang kemudian kita lihat, kenapa rumah tangga itu bukan hanya cinta dan rangkaian kata. Karena yang lebih kuat daripada cinta untuk mengikat semuanya, pertama-tama adalah komitmen. Maka tadi dibacakan oleh korik kita ayatnya, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran yang lebih besar, tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan, dan hujan, dari penciptaan manusia dari seorang laki-laki darinya diciptakan istrinya lalu tumbuh menjadi berbangsa-bangsa bersuku-suku berbeda warna kulit berbeda bahasa tidak kalah dari itu semua adalah bahwa Allah menciptakan min anfusikum dari nafas diri-diri jiwa-jiwa kalian sendiri pasangan bagi kalian maka di dalam Al-Quran, salah satu pilihan diksi untuk pernikahan itu disebut mitakan galido, perjanjian yang berat. Pernikahan itu perjanjian yang berat, yang bahkan digambarkan Ibnu Qayyim al jauziyah ketika seorang laki-laki mengucap janji pernikahan dengan wali seorang perempuan, maka arsy Allah, sehingga sana Tuhan bergetar. Dan di situ nama Tuhan, nama Allah dipinjam untuk menghalalkan, melegalkan sesuatu yang kalau itu di luar ikatan ini menjadi dosa dan kerusakan. Maka saya mutawali Asyarawi ya, menjelaskan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebuah pernikahan pertama-tama ditentukan oleh komitmen seberapa memuliakan, mensakralkan kedua mempelai terhadap ikatan pernikahan itu. Semakin seorang laki-laki dan perempuan yang terikat pernikahan memuliakan janji sucinya, maka akan semakin kokoh kuat ikatan itu dan semakin besar keberkahan kebaikan yang dirasakan. Jadi bukan cinta dan kata-kata tapi pertama-tama landasannya adalah komitmen. Komitmen menghargai janji suci, menghargai sakralitas dari akad pernikahan itu sendiri, ini yang akan menentukan seperti apa keberkahan dan kebaikan pernikahan tersebut. Maka dalam komitmen itu kita berdoa kepada Allah misalnya diajarkan oleh Allah dari para ibadur rahman dalam surat Al Furqan ada doa Rabbana hablana min azwajina wa ayun wajalna ja lil imama ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami dan Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepadamu, yang mentaatimu dalam segala perintah dan menghindari larangan-laranganmu. Ini doa pengikat komitmen itu. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang laki-laki hanya mencari yang cantik, maka yang cantik itu setiap hari keluar edisi baru. Karena itu dia harus mengokohkan komitmen dengan doa ini. Supaya dengan doa ini istrinya selalu menjadi penyejuk mata. Istrinya itu menjadi wanita solihah, wanita yang baik. Yang menyejukkan setiap kali dia pandang. Yang karena doa ini dia tidak hanya penampakan dunia yang ada di mata suaminya. Tapi penampakan surgawinya. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah, wanita solehah kalau masuk surga itu 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Di ibu-ibu yang di sini ini kalau masuk surga itu 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sehingga bapak-bapak akan yakin penampilan yang sekarang ini dia hanya sedang menyamar. Menyamar dengan dasternya yang tambalan tujuh tempat yang nodanya lengkap ada kecap, ada sambel, ada saus, ada oli. Yang memasak di dapur, kemudian bau sambel terasinya menyusup ke sela-sela rambutnya bersatu dengan keringatnya. Itu menyamar. Makanya Mas Pri GS Allahyarham cerita, waktu itu dia mengatakan, "Saya itu nikah sudah 35 tahun, Dek Salim. Bayangkan apa yang tersisa?" dari keindahan fisik setelah 35 tahun. Tapi itulah yang saya perjuangkan sehingga setiap kali istri saya di dapur pagi-pagi belum mandi, masak sambal terasi, keringatnya derodosan, bercampur dengan bau dan asap masakan, dengan rambut yang masih dikasih roll, dengan daster yang saya tidak tahu warna aslinya dulu apa. Itu di setiap momen itu saya peluk dia dari belakang erat-erat. Saya ciumi dia sepuas-puasnya. Dan saat itu dia pasti akan menyikut perut saya dan mengatakan, Oh gitu. Nah di saat seperti itulah saya akan mengatakan kepadanya, Menciummu, memelukmu. Di saat kamu rapi, wangi, cantik dan muda, itu biasa tapi menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Komitmen. Karena komitmen ini untuk bersama-sama melangkah ke dalam keabadian di surga nanti. Sama dengan ibu-ibu dengan doa ini, Robbana Hablana ini, insya Allah nanti suaminya ada penampakan surgawinya. Karena kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki ini kalau masuk surga nanti tampangnya di surga parasnya setara Nabi Yusuf Alaihissalam. Setara Nabi Yusuf itu bisa bikin orang ngiris jari nggak terasa ketika memandanginya. Dan umurnya seperti umur Nabi Isa Alaihissalam ketika diangkat ke langit itu 33 tahun. Jadi ini bapak-bapak ini bu dengan doa Rabbana Hablana di mata Anda akan tampil penampakan surgawinya. Meskipun sekarang lagi sering acting untuk menguji kesabaran Anda. Habis mandi, anduknya taruh di atas kasur. Ngambil baju di lemari yang diambil bawah atasnya berantakan semua. Naruh barang gak di tempatnya nanti bingung sendiri. macam macam Tetapi paling tidak inilah gitu ya komitmen kita bersama dengan segala ketidaksempurnaannya ini untuk nanti menggapai keabadian keindahan di rumah Allah di surga nanti itu itu keyakinan kita dengan komitmen karena kita meyakini tadi ibadah ini ibadah dalam satu hadis Nabi saw itu menjelaskan ada sidang para setan ada sidang para setan. Ini kayak judul naskah teater yang dulu saya zaman SMA pernah mentas. Sedang para setan ini ternyata setan-setan anak buah lapor kepada bos para setan. Setan-setan anak buah ini melaporkan, saya berhasil menggelincirkan bapak itu ke dalam pinjaman online, pinjol. Yang satu lapor lagi, saya berhasil menjurumuskan bapak itu ke dalam judi online, judol saya berhasil menjerumuskan bapak itu ke dalam pengaruh minuman keras narkoba ini macam-macam dilaporkan oleh semua setan itu aksi-aksi mereka ternyata semua dosa-dosa ini maksiat ini ditanggapi oleh pemimpin para setan dengan mengatakan kayak gitu aja kok dibanggain ah itu bukan prestasi tetapi ketika setan terakhir lapor begini, saya berhasil memisahkan bapak itu dari istrinya. Maka pemimpin para setan ini mengatakan, nah ini baru prestasi. Saya dulu heran dengan hadis ini. Kenapa dosa-dosa yang disebut tadi itu tidak dianggap prestasi oleh si raja setan? Tetapi memisahkan suami dari istri dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Ternyata begini, Bapak Ibu, dosa-dosa yang lain itu, kalau malamnya nyesel, meneteskan air mata, bertaubat beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuninya bahkan mengangkat derajat orang ini lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah berdosa. Jadi orang yang berdosa lalu bertaubat dengan taubatan nasuha, dia benar-benar jerah, menyesali perbuatannya, berjanji pada Tuhan untuk tidak mengulangi. Orang yang bertobat seperti ini, ini lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Dulu dalam zaman Bani Israel ada kisah seorang nabi jalan dengan seorang pendosa di padang pasir. Lalu awan menaungi mereka sehingga gak kepanasan. Ketika ada persimpangan, nabinya belok kanan, orang ini belok kiri. Ternyata naungan awannya mengikuti si pendosa. Sehingga nabi ini heran, loh kamu hebatnya apa kok bisa-bisanya kamu membuat Tuhan menaungimu dengan awan, sementara aku yang seorang nabi tidak. Ternyata karena dia sepanjang jalan sedang menyesali dosa dan bertaubat kepada Tuhan, jadi orang yang bertaubat itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang tidak pernah berdosa, yaitu nabi. Nah, sedangkan kalau rumah tangga itu rusak, ikatan itu pecah, itu mau tobat sampai nangis-nangis, itu belum tentu bisa utuh lagi. Tuhan maha pengampun, istri tidak kan gitu. Rasa saling percaya, terasa antara suami istri itu kayak botol kaca pak. Sekali pecah, mau diperbaiki kayak apa? Masih ada retak-retaknya, iya nggak bu? Iya. Dan ini kadang-kadang suami-suami nggak paham. Jadi bahwa laki-laki itu berhitung, perempuan itu membulatkan. Jadi satu kali ada suami cerita sama saya, Ustaz, saya dulu memang salah, saya dulu memang Khilaf Saya itu sampai chattingan sama mantan, astagfirullahaladzim, itu memang salah saya Ustaz. Itu saya sudah minta maaf gimana caranya sama istri saya. Itu istri saya muarah besar, murka besar. Dahsyat sekali marahnya. Ya, itu saya terimalah, memang saya salah. Tapi kemarin itu, saya kan cuma kepencet like status, Ustaz. Kok dia marahnya sama dengan marah waktu saya chattingan itu dulu. Laki-laki berhitung. Perempuan membulatkan. Bagi laki-laki bobot kesalahannya mungkin tidak sebesar dulu. Harusnya marahnya tidak sebesar dulu. Bagi perempuan kalau masih kepencet like status berarti belum diblokir. Berarti pelanggaran komitmen. Sama. Ada bapak-bapak bilang juga, saya tuh kemarin telat jemput itu cuma 10 menit loh, tat. Yang bulan lalu itu saya memang telat satu jam, saya akui. Wah dia marah besar waktu itu. Ini saya telat 10 menit kok marahnya sama dengan yang satu jam kan gak adil. Harusnya kan marahnya seper Laki-laki berhitung, perempuan membulatkan. Telat itu sama-sama melanggar janji di dunia perempuan. Jadi ini yang kadang-kadang kurang difahami. Nah, ilmu seperti ini banyak, Pak. Nanti, kalau sempat waktunya, kalau nggak sempat, ada di buku. Bahagianya merayakan cinta dan buku ketika aku dan kamu menjadi kita. Nah, ini tadi komitmen yang kita ikat betul. Jadi, seorang setan itu, ketika berhasil memisahkan suami dan istri, dia prestasi besar karena begitu suami dan istri yang terpisah, tidak mudah untuk kembali. Dan terbuka dosa-dosa untuk banyak orang. Dosa untuk dudanya, dosa untuk jandanya, dosa untuk temennya duda dan temennya janda, dosa untuk anak-anaknya. Saya beraktu yang lalu mengisi seminar keluarga di Surabaya, ada pembicara dari Polresta Surabaya dan beliau cerita, 90 persen anak-anak bermasalah yang terlibat geng motor, narkoba, miras, sampai kelitih, sampai macam-macam kenakalan itu 90% pasti berasal dari rumah tangga yang A bermasalah, B orang tuanya tidak tinggal bersama dia, boleh jadi karena kerja di luar negeri atau apapun, dia tinggal di rumah kakek nenek ataupun kemudian bersama kerabat jauh dan lain sebagainya. Hampir semua seperti itu. Jadi ini PR besar kita. Kita yakin kalau setan saja bilang memisahkan suami dan istri adalah prestasi besar, maka bagi kita menjaga keutuhan keluarga adalah prestasi besar. Ini tentang komitmen yang pertama. Yang berikutnya, ketika Allah mengatakan min angfusikum dari jiwa-jiwa kalian, kita belajar di dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan hawa, tadi seperti dibacakan dalam Surat An-Nisa ayat pertama, Allah menciptakan dari bagian diri Adam, yaitu rusuknya sebelah kiri, untuk menjadi pasangannya, yaitu Hawa. Ini bapak-bapak tidak perlu menghitung rusuknya hilang berapa loh ya. Nggak ada yang hilang. Maka dari rusuk kiri ini, kata seorang sastrawan adalah perlambang. Sehingga lahirlah sebuah puisi, bukan dari tulang ubun wanita dicipta, Sebab berbahaya kalau wanita hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki. Sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum istri. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Maka inilah relasi kokohnya suami istri di sini. Jadi dari komitmen kemudian ada satu hubungan yang kokoh bagi mereka, di mana dalam Islam laki-laki disebut kawam. Kawam itu pengayom, pelindung, pemimpin, pembimbing, dan pemberi kecukupan. Itu disebut sebagai kawam. Nah, kawam itu tadi dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi, artinya hubungan kita lahir dan batin. Tidak hanya dilindungi, tapi dicintai. Tidak hanya dicintai, tapi dilindungi. Itu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah yang menarik lagi, relasi suami-istri, Al-Quran menggambarkannya sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian kalau kita renungkan? Satu fungsi pakaian adalah untuk melindungi tubuh kita dari bahaya luar, dari panas, dari dingin, dari sengatan matahari, dari hujan, dari duri-duri, dari serangga-serangga, dari binatang berbisa. Itu fungsi pakaian yang pertama. Maka suami dan istri itu baru kokoh makna relationshipnya kalau bisa saling menjaga dan melindungi. Suami dan istri kok sudah saling membahayakan dan saling menyakiti, maka dia kehilangan makna ini. Jadi satu yang harus kita jaga, kita sebagai suami dan istri saling menjaga, saling melindungi. Tidak pantas seorang suami menyelamatkan harga dirinya dengan cara menjatuhkan martabat istrinya. Atau sebaliknya, tidak pantas seorang istri menyelamatkan harga dirinya dengan menjatuhkan kehormatan suaminya. Dalam cerita Nabi Muhammad SAW ada yang menarik. Satu hari beliau itu menerima tamu. Menerima tamu di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu istri beliau. Ketika menerima tamu ini, ngobrol, berbincang-bincang, akrab, sudah agak lama, itu belum ada makanan yang disuguhkan untuk para tamu ini. Maka di seberang rumah itu ada rumah ibunda kita, Ummu Salamah, seorang istri beliau yang lain yang lebih senior dan berpengalaman dan bangsawan Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi, sehingga beliau berinisiatif, wah ini kasihan tamunya, belum dikasih. Hidangan, maka disiapkan hidangan dalam piring besar. Kemudian, Ummu salama ini memerintahkan salah satu pelayannya, jariahnya, untuk mengantar makanan ini kepada para tamu yang sedang diterima oleh Nabi SAW. Diantarlah hidangan itu, kemudian disuguhkan. Nabi SAW tentu senang sekali, masya Allah. Terima kasih, kemudian beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ummu salama dan pembantu itu, lalu beliau mendoakan. Ummu Salama dan pembantunya ini dengan doa yang indah dan panjang. Intinya ungkapan terima kasih beliau. Karena tamunya di jamu. Maka kemudian beliau bersabda kepada para tamu. Tafat dulu, kulu, mari-mari silahkan makan, silahkan makan. Para tamu ini sedang mengulurkan tangannya untuk menikmati hidangan itu. Ketika tiba-tiba yang punya rumah, yakni Sayyidah Aisyah, keluar dari ruangannya dan bergegas menuju ke arah para tamu itu. Apa yang terjadi? Beliau merasa kedaulatannya dilanggar. Ini rumahku, ini tamuku. Siapa yang berani-berani memberikan mereka hidangan tanpa seizinku? Dan kok enak betul tadi didoakan Nabi doanya bagus banget. Aku belum pernah didoakan seperti itu. Cemburu berpadu dengan marah. Ibunda kita Aisyah mendekati tamu-tamu itu, kemudian beliau dengan tangan yang sangat sigap menempeleng piring itu, buk, berputar beberapa saat, buk, 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 jatuh. Perang pecah piringnya, berantakan hidangannya. Bapak Ibu pernah mengalami ini? Istri banting piring di depan tamu? Belum kan? Berarti rumah tangga Anda baik-baik saja. Ini di rumah Rasulullah ada cerita istri beliau banting piring di depan tamu. Prang. Yang menjadi pertanyaan sekarang seperti apa reaksi Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau berdiri, berkaca pinggang, marah-marah, lalu istri macam apa kamu ini? Tamu baru mau makan hidangnya malah dibanting seperti ini. Goblok gitu. Apakah begitu? Tidak. Karena Nabi pernah berpesan begini, istri kalian ini bagaikan gelas-gelas kaca. Kalau kalian Memaksa untuk meluruskannya, maka kalian mematahkannya. Kalau kalian membiarkan dia, dia akan tetap bengkok. Bagaimana caranya kalian meluruskan tanpa mematahkan? Dan kalimat ini yang akan kita lihat contohnya: ketika Aisyah membanting piring, berhamburan hidangan, pecah berantakan, maka Nabi SAW duduk diam, tersenyum, memejamkan mata tidak bereaksi apapun. Sampai kemudian Aisyah masuk lagi ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. brak apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ini ciri lelaki. Laki-laki itu harus solutif. Kata Butejo. Bo, jadi wong solutif. Gitu kan? <laughs> itu harus solutif. Solutif. Yang dilakukan Nabi SAW apa? Turun ke bawah, ngambili pecahan piring, beliau satukan lagi taruh di meja. Makanan yang berhamburan itu beliau kumpulkan. Yang kotor beliau bersihkan dengan ujung bajunya sampai bersih. Taruh lagi di atas piring. Kemudian beliau bersabda begini. Kulu wal afu ummukum. Monggo silahkan dimakan, ndak apa-apa. Ini tadi ibu kalian hanya sedang cemburu aja kok. Tidak ada bohong di situ. Tidak ada dusta. Tapi juga tidak ada yang dijatuhkan kehormatannya. Monggo, silahkan makan. Maaf ya, Ibu tadi sedang cemburu saja kok. Meskipun saya, kalau jadi tamunya itu agak bengong lama. Itu bisa ya, makan gak ya? Gitu. Eh, Masya Allah. Dan apa yang kemudian terjadi, Bapak Ibu? Ini reaksi alami. Orang kalau habis memperlakukan orang yang dicintai dengan kasar Itu 5, 4, 3, 2, 1 Nyesel, Benar gak bu? Ibu-ibu habis marahin anak 5, 4, 3, 2, 1 Nyesel Bapak-bapak harus habis mentah istri 5, 4, 3, 2, 1 Nyesel, pasti Bedanya ada orang yang nyesel kemudian minta maaf Ada yang nyesel lalu gengsi kan gitu Nah Aisyah ini termasuk yang nyesel Dia mendekat lagi ke arah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Ya mungkin kalau kayak kita sambil megangin ujung jilbab terus maaf ya. Terus gimana? Kalau Nabi Muhammad mengatakan begini, enggak sayang, pokoknya I love you, enggak usah kamu pikirkan. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Tidak mengoreksi. Tapi Nabi mengoreksi dengan sangat indah, sangat lembut, dan sangat solutif. Apa kata beliau? Kata beliau begini, piring, ...diganti piring. Makanan... ...diganti makanan. Maka Aisyah mengatakan, oke. Kalau Woko Channel, oke. <tik> Itu solutif, selesai masalah. Tidak ada yang dijatuhkan kehormatan. Jadi jangan sampai bapak-bapak kemudian... ...mohon maaf misalnya. Oh, Pak, telat gini, kenapa ini? Biasa, kan ada yang dandan 2 jam dandannya istri Anda dua jam, itu adalah kehormatan yang juga harus Anda jaga. Paling tidak kalimatnya jangan begitu. Ya, namanya seorang suami harus bersama dengan istrinya dalam suka maupun duka, juga menanti dengan sabar ketika dia tampil secantik-cantiknya demi suaminya. Kan begitu. Jadi, tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membahayakan. Itu fungsi pertama dari pakaian. Fungsi kedua dari pakaian apa, bu, bu? Menutupi yang tidak pantas dilihat orang lain, kan? Menjaga aib, menjaga aurat, sama suami dan istri juga punya fungsi itu. Tugasnya istri menjaga, jangan sampai apa-apa yang buruk dari suaminya ketahuan orang. Tugasnya suami menjaga kekurangan istri, jangan sampai orang tahu bahaya kalau di kantor ada yang bikinin kopi, terus seorang suami berkata pada yang bikin kopi, wah kopi bikinan kamu enak banget ya, nggak kayak bikinan istriku. Bahaya banget sudah kalimat seperti ini. Bahaya banget sudah seperti ini. Kamu kalau diajak ngobrol kok asik banget sih? Gak kayak suamiku. Bahaya banget sudah seperti ini. Apalagi ada ibu-ibu curhatnya sama Ustadz. Masya Allah Ustaz, Ustaz jauh lebih perhatian daripada suami saya. Wes bahaya itu dah. Ustaz adalah maut. Iya, Ustaz adalah maut nanti. Bahaya itu. Jadi ini ini penting untuk kita jaga seperti apapun kekurangan pasangan kita. Jangan ungkapkan itu kepada orang lain. Jangan pernah membagikan, mencurahkan keluhan kita tentang pasangan kita kepada orang lain bahaya sekali. Ini bagian dari adab apalagi di share jadi status Facebook, Bu, jangan. Enggak kok, Saya cuma share di story close friend. Close friend-nya itu nggak bisa dijamin close-close banget. Pasti dia open juga ke yang lain. Ini masalah. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk memperindah maka suami dan istri ini juga harus saling memperindah. Baik dalam sisi dohir maupun batin. Memperindah dohir. Contohnya, saya dulu gak, agak gak peduli sama pakaian kan. Pakai sarung warnanya merah, bajunya warnanya biru. Begitu menikah baru ngeh, kata istri kok kayak Spiderman mas. Kan jadi ngeh gitu ya. Itu dari yang fisik. Di dalam yang batin tentu untuk saling memperindah akhlak itu relationship. Jadi ada komitmen kemudian diikuti dengan bagaimana kita mematuhi SOP relationship yang dalam Quran digambarkan sebagai pakaian satu sama lain. Yang berikutnya adalah komunikasi. Karena salah satu prasangka yang paling berbahaya dalam kehidupan pernikahan adalah prasangka yang berbunyi harusnya dia tahu. Harusnya dia tuh tahu kalau aku pulang kerja itu teh malah kopi. Harusnya dia tuh tahu kalau aku lagi marah itu dengerin malah ditinggal ke kamar mandi. Harusnya dia tuh tahu. Nah, harusnya dia tuh tahu adalah prasangka yang paling merusak. Dari mana taunya? Kan kita ini bukan cuma dua individu yang bersatu. Kita membawa latar budaya kita masing-masing dan persepsi masing-masing tentang seperti apa rumah tangga. Saya sama istri saya sama-sama Jawa. Saya Jogja, istri saya Ngawi. Itu Jawa Timur paling barat. Kita sama-sama Jawa. Cuman saya baru tahu kami banyak bedanya itu setelah menikah. Jadi ketika saya awal menikah nginap di rumah mertua tiga hari pertama pernikahan itu kan kami di rumah mertua. Itu saya baru menyadari luar biasa keluarga mertua saya ini. Bapak mertua itu seorang pejabat tingkat kabupaten, ibu mertua ibu rumah tangga. Setiap pagi ibu itu menyiapkan teh, kopi, jajan pasar di meja, bapak baca koran, ibu itu nemenin di sampingnya. Kalau bapak tanya apa dijawab. Lalu pindah ke meja makan, itu ibu yang ngambilin makan bapak tapi ibu nggak makan. Nasinya segini cukup boten pak, opornya mau paha atau dada pak. Itu bapak makan, ibu nungguin memandang bapak dengan senyum. Habis itu sepatu sudah disiapkan, seragam disiapkan, tas kerja disiapkan. Kadang-kadang yang ngiketin tali sepatu itu ibu mertua. Sampai kemudian dibawa ke depan, masuk kendaraan, ibu mertua itu dada-dada sampai kendaraannya bapak menghilang di tikungan, baru beliau kembali untuk sarapan, untuk ngurus apa yang perlu diurus macam-macam. Itu di keluarga istri saya, di keluarga mertua. Di keluarga saya beda, bapak saya pengajar, ibu saya pengajar, sama-sama dosen dan guru. Maka kalau pagi, di rumah kami itu biasa sekali. Ibu harus mengajar jam pertama, bapak jam keempat. Lalu ibu pamit cium tangan mengatakan, pak kalau mau sarapan nyeplok telur sendiri ya pak, nasinya di rice cooker. Di rumah kami biasa seperti itu. Dan kemudian nanti ibu titip pesan pada bapak, pak tolong anak-anak dibikinkan teh panas ya, teh hangat sebelum sekolah ya. Itu biasa. Di rumah kami biasa. Lalu kami menikah. Kan masing-masing kami membawa persepsi tentang seperti apa rumah tangga itu dari pengalamannya masing-masing. Saya bersyukur. Karena apa? Standar istri saya tentang seperti apa seorang istri berkhidmat kepada suami adalah ibunya. Saya bersyukur, iya kan? Coba bayangkan, kalau ada suami berasal dari keluarga semacam keluarga istri saya, istrinya berasal dari keluarga seperti keluarga saya. Kan kalau nggak dikomunikasikan kecewa terus Pak. Iya, istrinya merasa sudah sangat baik, kata suaminya kok beda ya sama ibuku. Wong saya saja kadang-kadang dibentak sama istri. Kalau pas mau bikin kopi sendiri. Mau ngapain? Bikin kopi. Kenapa nggak ngomong? Duduk. Duduk. Kalau mau kopi itu ngomong, kan harus aku yang bikinin. Beda. Jadi komunikasi itu penting karena ini hal kecil ya. Satu hal kecil saja itu tanpa komunikasi bisa masalah. Apalagi hal-hal yang lebih besar, yang lebih prinsip. Maka dulu ada seorang ulama namanya Abu Sulaiman ad Dia cerita, aku menghabiskan malam-malam pertama pernikahan dengan istriku untuk ngobrol untuk bicara, kami saling membuka diri. Apa yang aku suka, apa yang tidak aku suka, makanan kesukaan, yang aku gak suka. Karena ada cerita seorang temen, suami istri, menikah. Suaminya ini trauma sama ikan. Istrinya berasal dari keluarga yang bukan namanya makan, kalau nggak ada ikan di meja makan. Setiap hari dia nyajikan lauknya itu ikan. Gitu. Suaminya awal-awal dikuat-kuatin demi menyenangkan istri. Tidak ingin menyinggung istri, makan ikan. Ternyata setiap selesai makan, dia ke kamar mandi, muntah. Dan itu berjalan tiga bulan. Bulan ketiga meledak. muarah luar biasa besar. Istrinya bingung. Maksudnya cuma gara-gara ikan, marahnya kayak begini. Tapi itu kan bukan gara-gara ikan. Tetapi tiga bulan menahan, 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 numpuk, 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 numpuk. meledak. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Kan kalau cerita dari awal bisa saling difahamkan, bisa saling dimengerti. Jadi ngobrol, kalau aku marah sebaiknya kamu ngapain. Kalau temen yang aku seneng itu yang ini, ini, ini. Kalau yang itu aku nggak suka. Jadi, dan lain sebagainya itu perlu dibuka. Makanya pernikahan itu konon adalah gelenak-gelenik sepanjang hayat. Gelenak-gelenik itu ngobrol. Dulu ada lagunya Basuki sama Nunung. Kene kene, kene lungguh kene. Omong-omong tiga penak ke gitu kan. Jadi penting ternyata untuk glenak glenik. Saya itu menikah. Akad nikah itu pertemuan dengan istri yang ketiga. Artinya sebelum menikah itu hanya ketemu dua kali. Kan betul-betul canggung mau glenak glenik itu perlu proses. Tapi hari ini kami belajar bahwa suami dan istri itu ngobrol yang tidak penting itu penting. Ngobrol yang tidak penting itu penting. Makanya tadi saya cerita ke Budolan dan Pak Wayan, saya punya staff namanya Mas Ali, orang Medan, tapi sudah lama tinggal di Zokza. Sehingga kalau panggil istri dia Zeng, Jeng maksudnya. Ya, tapi masih bahasanya begitu. Apanya itu tolong kau apakan sedikit lah biar nggak apa kali kan. Nah dia cerita gitu ya. Saya saking pengen ngobrol sama istri itu kadang-kadang ngobrolnya nggak penting atau absurd. Saya kadang tanya istri kata dia yang tahu nggak apa visi misi pegadaian gitu? Yang tahu nggak apa visi misi pegadaian? Karena ngobrol itu penting. Makanya kalau kita mengelola waktu ada me time dalam rumah tangga tetap ada me-time, me-time-nya ibu-ibu mungkin ke salon, perawatan, mau facial, mau massage, mau cream bath, mau manicure, mau pedicure, semua perawatan. Itu mungkin dianggap sebagai me-time-nya ibu-ibu, meskipun kadang-kadang kalau istri saya me-time-nya agak lucu. Mas tolong anak-anak dibawa main ya, mau ngapain? Me-time, me-time-nya ngapain? Baca Quran 3 Juz. Agak ngeri memang, gitu kan? Agak ngeri itu, misalnya, me time. Suami juga butuh me time, ibu-ibu. Biasanya, kalau suami itu me time-nya hobi. Zaman dahulu, laki-laki itu kan memang harus ada rujulah kejantanan. Zaman dahulu, berburu. Zaman dahulu, berkuda. Sekarang diganti, berburu. Jadi memancing, berkuda. Jadi bersepeda, kan gitu kadang-kadang ada bapak-bapak kalau hobi itu hobi itu memang nggak ada yang logis bu, hobi itu nggak ada yang masuk akal memang. Itu Bisa-bisanya bapak-bapak itu pergi mancing, HP-nya dimatikan nggak izin, pulang telat nggak ngabarin ya kan. Nah sebenarnya memberi time untuk bapak-bapak itu penting karena setiap bapak-bapak tadi apa prinsipnya bapak-bapak itu berhitung. Karena bapak-bapak itu berhitung. Dia setiap kali kemudian aku merasa sudah menghabiskan waktu untuk kesenanganku sendiri sekian jam. Harus ini, habis ini, aku harus menghibahkan waktuku untuk menyenangkan istriku dan anakku. Itu cara berpikirnya bapak-bapak. Eh, kalau ibu-ibu kan enggak. Ibu-ibu itu mikirnya kalau engkau sayang padaku, kita harus sekarang bersama selama-lamanya. Karena membulatkan tadi. Tapi ibu-ibu, coba beri ruang bapak-bapak untuk punya mitem, melaksanakan hobi, tentu dengan itu ya aturan-aturan tadi. Kalau saya takjub itu salah satu kisah Nabi Muhammad SAW itu bahkan mau sholat malam saja, mau beribadah, itu minta izin sama istri. Apa kabar bapak-bapak yang pergi mancing gak izin? Ini mau sholat malam saja? Wahai Aish, apakah engkau ridha malam ini kugunakan untuk ibadah kepada Tuhan? Kayak gitu. Ini tadi. Oh, Tapi bapak-bapak harus tahu, memang pernikahan itu seni. Seni. Jadi ada bapak-bapak ngetok, Assalamualaikum. Istrinya tahu, ini pergi mancing, gak izin, pulang telat, gak ada kabar, gak ada sinyal katanya gitu kan. Dibukakan pintu terus ngomong, kenapa gak tidur di laut sekalian? Kemudian pintunya dibanting, brak gitu. Nah ketahuilah wahai bapak-bapak, semua istri yang membanting pintu dan mengusir suaminya, sebenarnya berdiri di balik pintu, berharap pintu itu diketuk lagi. Betul nggak Bu? Iya. Makanya Anda harus ketok lagi. Jangan langsung pergi, ketok lagi. Bu, ini lo tak bawain bawal. Apa bawal-bawal? Gak butuh aku. Tapi kalau Anda ngetuk, minta izin masuk. Istri tenang. Alhamdulillah nggak pergi. Apalagi kalau di dekat situ ada kafe baru, baristanya cantik lebih tentrem lagi kalau Anda tetap ketuk-ketuk dan tidak pergi ngopi kan gitu. Jadi ini seni gitu ya di dalam berkomunikasi tadi. Masya Allah. Nah maka kemudian dalam dalam apa tadi mengelola hubungan ini tadi. Setelah komitmen ada relationship, ada me time untuk masing-masing. Setelah me time ada yang namanya couple time. Ada waktu untuk berdua Kadang-kadang anak-anak itu harus dititipkan ke mertua. Kadang-kadang anak-anak itu harus dititipkan ke teman. Kadang-kadang harus ke paut macam-macam. Supaya apa? Kita memang perlu kadang waktu untuk berdua suami istri. Dan itu tidak harus mahal. Bukan candlelight dinner di restoran di Milan yang Michelin bintang tiga. Enggak, Enggak harus begitu. Kadang-kadang tadi yang namanya, oke. Okay. Kadang-kadang yang namanya couple time itu cuma sekedar apa namanya uh, tadi bapak nyetir ibu di samping pergi tak tentu arah entah kemana nggak usah pakai Google Maps kesasar Ben gitu ya. Yang penting bisa ngobrol berdua. Couple time. Yang ketiga family time. Anak-anak terlibat, anak-anak dibawa bisa saling mengoreksi satu sama lain, bisa saling memberi masukan satu sama lain, ya. Bisa kemudian camping atau piknik atau bahkan di rumah. Karena saya pernah, rencananya mau piknik ke hutan pinus di Mangunan. Sudah nyiapin keranjang piknik, makanan macam-macam, tikar, tenda. Begitu mau berangkat, hujan turun, deras. Akhirnya kita kembali ke rumah, pasang tenda di ruang keluarga, matiin semua lampu, singkirkan kursi-kursi, gitu ya. Nyalain laptop, suara burung berkicau. Itu anak-anak sudah senang keluar masuk tenda di suasana gelap seperti itu. As simple as that. Yang terakhir, social time. Mungkin bapak-bapak social time-nya di tempat kerja, atau kemudian tadi di, di tempat hobi, ibu-ibu ada arisan, ada apa pengajian, ada berbagai kegiatan. Ini menyeimbangkan hidup kita. Saya kira itu dulu karena waktu juga yang membatasi kita, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya garis bawahi dari bagaimana kemudian kita mewujudkan kekokohan rumah tangga, tapi, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Alin Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.